Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Bad Tips and Trips, channel untuk mengkongsi ilmu tentang untuk menjadi seorang creator, seorang YouTuber. Okey. Untuk yang tidak tahu, video ini kali ini adalah berkaitan dengan cara-cara untuk mendapatkan 1000 subscribers dalam masa terdekat, terpantas, tercepat dan tertera lagi. Tapi saya ingin membutuh anda secara jujurnya, saya jenisnya straight to the point. Saya ingin menyatakan bahawa betapa sukarnya untuk mendapatkan 1000 subscribers, melainkan anda memang sudah orang yang pengaruh, orang memang anda memang sudah yang sudah dikenali, anda seorang artis, anda seorang selebriti atau memang anda memang dah terkenal, jadi orang akan mudah untuk follow anda. Tapi cuba letakkan di tempat yang anda betul-betul zero dan anda bukan sesiapa, anda tiada apa-apa. Agak-agak ada tak orang akan nak follow anda, nak ikut anda? Cuba anda fikir sejenak. Mungkin no, ucapan dia no. Siapa yang ikut kita kalau kita ni bukan sesiapa dan kita tak ada apa-apa? Okey, jadi tips kali ini saya ingin mengkongsi ilmu yang saya telah pelajari selama hampir 3 tahun lah saya belajar tentang YouTube ni kan. Macam mana nak jadi YouTuber, macam mana nak jadi seorang creator kan. Tapi secara sejujurnya, untuk mendapatkan 1000 subscriber sangat-sangat susah dan sangat-sangat susah. Okey, yang mulakan anda memang yang saya sebut sebelum ni, memang anda seorang yang terkenal, orang kemudah nak follow anda, nak subscribe channel anda. Okey, untuk yang zero, yang betul-betul tak ada apa-apa. Okey, tips kali ini adalah tips yang ke-6 dan ke-7. Okey, mana yang cakap kenapa tiba-tiba tips 6 dan 7? Mana tips yang lain? Okey, anda boleh tengok video saya sebelum ini. Okey, untuk tips yang ke-6 dan ke-7 adalah berkaitan dengan sesuatu yang sangat mudah yang anda sentiasa perlu improvekan kualiti anda tentang video. Okey, untuk tips yang ke-6 adalah tajuk yang menarik. Okey, mungkin anda dah membuat video anda yang memang cukup menarik. Tetapi, mungkin tajuk dia orang tengok orang macam bila dah lalu dekat wall orang seseorang tu macam recommended video yang YouTube tolong para kreator. Lepas tu tajuk kurang menarik, jadi orang macam tak tertarik. Okey, contoh tajuk anda seorang gamer, anda membuat video tentang gamer. Okey, saya selalu membuat contoh gamer sebab saya suka game PUBG je. Saya main game lain saya tak main sangat. Okey. Contoh game anda dah video anda dah menarik. Konten anda dah menarik. Anda pro bermain game PUBG kan. Tapi tajuk kurang menarik. Jadi orang macam tak tertarik sangat untuk buka video tu kan. Okey, itu tajuk yang menarik. Yang kedua adalah thumbnail yang menarik ini ada anda pun perlu sebenarnya untuk belajar tentang cara-cara untuk membuat thumbnail yang menarik, dan anda boleh cari pelbagai aplikasi yang mereka cipta untuk thumbnail sahaja. Anda boleh cari dekat Google Play atau Apple Store. Okey, anda boleh cari banyak sangat-sangat dan ada cara paling mudah untuk buat thumbnail. Tapi anda perlu berusaha dan yakin bahawa jika rezeki anda ada, anda kena yakin untuk buat dan untuk berusaha. Jangan pernah berputus asa. Saya pernah sebut pada sebelum ini, apa-apa kerja, jangan pernah berputus asa. Okey, sebab YouTube adalah jenis yang long term. YouTube jenis tempat yang long term. Jika anda cepat berputus asa, baru upload sebulan dua, tak ada subscribers, tak ada views, jadi dah rasa fed up, dah rasa malas. No, jangan pernah macam tu. Untuk pengetahuan anda, para kreator yang berjaya sekarang ni, yang daripada zero, diorang bermula bukan dari setahun, dua tahun mereka berjaya, tetapi sangat mengambil masa yang lama. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun pun ada baru berjaya, baru meningkat naik diorang punya subscribers, diorang punya view. Jadi untuk kita yang nak berputus asa ni, kita ni siapa untuk cepat berputus asa kan? Sebab kita ni memang kita dah zero. Orang yang tak terkenal kita. Jadi agak-agak siapa yang akan pedulikan kita, melainkan kita sendiri kena berusaha. Okey. Untuk tips yang ke-6 dan ke-7 tadi adalah tajuk yang menarik dan thumbnail yang menarik. Thumbnail ini ada sangat penting untuk macam menarik orang. Macam walaupun konten kurang menarik lagi, macam konten anda kurang menarik, tapi disebabkan thumbnail tu menarik, orang akan
klik pada butang play untuk tahu apa benda ni, sebab dia punya thumbnail ni buat orang tertanya-tanya, ingin tahu apa yang ada dalam konten ni, sebab dia punya thumbnail tu sangat-sangat menarik. Okey, orang apa-apa video, apa-apa konten yang anda upload, orang akan bermula dengan tajuk dan thumbnail yang menarik. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini, dan anda jangan lupa untuk subscribe channel saya, share, like dan komen apa yang anda rasa kurang dengan konten saya, dengan video saya. Anda boleh komen, anda nak buat cadangan, kritikan atau apa-apa. Okey, boleh share terus, saya dipersilakan, saya saya terima, saya anda buatlah apa-apa, okay? Saya terima dan saya dengan hati terbuka, okay, sebab dengan komen anda, apa yang anda beritahu saya, saya sendiri boleh improve saya punya content. Okay, itu untuk saja pada hari ini, dan tips ke-6 dan ke-7, tajuk yang menarik dan thumbnail yang menarik. Okay, tapi thumbnail itu menarik, tapi jangan pernah menipu tentang thumbnail. Okay, konten lain tapi nak buat lagi menarik, nak buat orang tertarik, anda buat konten menipu. No, itu jatuh satu jalan yang salah, sebab bila anda buat thumbnail yang menarik tapi konten yang salah, orang akan hanya sekali dua je akan lihat pada video anda, dan sebab itu orang akan fed up dengan anda, sebab sentiasa macam over je lebih kan, tapi benda tak ada apa-apa. Ha, jangan macam tu, jangan pernah macam tu, sebab ingat YouTube jenisnya long term. Okay, yang long term memerlukan kualiti. Okay, itu sahaja pada hari ini. Assalamualaikum, bye.